الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهي الكتاب janganlah kamu melampaui, janganlah kamu bersikap melampau dalam agama kamu. Dan jangan kamu berkata atas Allah kecuali kebenaran. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Hanya saja Isa ibnu Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang ia berikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Wa la taqulu thalathah, dan jangan kamu berkata Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah kamu, kerana yang semua itu adalah kebaikan bagi kamu. Innamallahu ilahun wahid, hanya saja Allah itu adalah Tuhan yang esa. Subhanahu ayakuna lahu walad, maha suci dia Allah daripada mempunyai seorang anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil, pelindung atau penjaga. Surah An-Nisa ayat 171. Kita akan teruskan siri Talbih Sulibis kita. Dan saya akan sampaikan lagi tambahan penjelasan tentang berkaitan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita mempunyai sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Dan inilah yang selama ini kita pelajari berkaitan sesetengah amalan ahli tasawuf. Mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Sedangkan al-ghulu fiddin ini dilarang oleh agama kita, sama ada berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
Dalam minggu lepas kita telah pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaitan dengan sahabat baginda yang sangat kuat beribadah, tapi mereka masih belum puas dengan ibadah yang telah dilakukan. Kalau boleh, ingin lebih lagi. Yani Uthman bin Mal'un, bahkan beliau karena ingin meningkatkan ibadahnya, oleh sebab merasa kurang, kalaulah Nabi benarkan, dia akan kebiri dirinya. Dia akan buat vasektomi supaya tidak ada lagi nafsu. Kemudian Nabi pun ingatkan, tidak boleh Utsman, ikhsa atau ihtisa itu haram. Ihtisa umatku adalah puasa. Cukuplah puasa, tak payahlah kebiri diri. Kalau kebiri tak boleh ya Rasul, ingin sekalilah engkau izinkan aku untuk duduk seorang diri di puncak bukit dan mengasingkan diri, bertakhannut, berkhalwat, beruzlah, supaya lebih fokus dalam beribadah. Nabi pun larang, itu namanya tarahub wahai Uthman, tak payah engkau lakukan. La ruhbaniyata fil Islam, tidak ada sistem kerahiban dalam Islam. Kalau kamu nak tarahub juga, tarahubu ummati, tarahub umatku, yakni duduk bersimannya iktikaf dan menunggu waktu solat. Kalau begitu ya Rasul, aku akan terus mengembara lah rasana, mengembara sana sini, tinggalkan kewajipan, tinggalkan tanggungjawab keluarga, nak mengembara. Nabi kata jangan. Sebaliknya, pengembaraan umatku adalah haji dan umrah. Kalau begitu ya Rasul, aku akan sedekahkanlah semua kekayaanku, tak nak punya harta, susah nanti banyak pertanyaan di akhirat. Harta hanya akan menggelapkan hati, membutakan basyirah. Nabi kata jangan Utsman, hartamu kamu gunakan untuk mencukupi keperluan dirimu dan keluargamu, mengasihan orang miskin, mengasihan anak yatim, afdal min dhalik, lebih baik. Kalau begitu tak apa ya Rasul, terakhir mintalah, benarkanlah aku, ceraikan isteriku saja. Ceraikan isteri saja ya Rasul, macam mana supaya lebih punya masa, supaya punya masa lebih untuk Allah. Taklah hanya mengurus isteri, menyaut panggilannya, memenuhi permintaannya, menemani jalannya dan sebagainya. Rasul pun bahkan kata, bukan begitu hijrah umatku, bahkan tidak mengapa jika engkau nanti mati dan kau masih punya imro'ah atau imro'atain au salasah au arba'ah. Tak perlu Rasul, kalau engkau tidak izinkan aku ceraikan isteri, aku tak nak campuri dia lah, tak nak campuri dia. Kamu punya anak susah ya, kalau seorang, kalau kembar enam susah ya Rasul, tak nak campur dia. Masya Allah. Lalu Nabi memberitahu, mahlan ya Utsman, mahlan ya Utsman.
Sesungguhnya bila engkau mencampurinya, itu adalah ibadah bagimu, ganjaran di surga. Dan ia bila melainkan ia melainkan anak, jika anak itu mati, ia akan menjadi pemberi syafaat bagimu. Dan jika ia mati, engkau mati, sesudahnya ia menjadi nur bagi kamu. Kalau begitu ya Rasul, aku tak nak makan daging lah. Boleh tak? Tak makan daging. Nabi malah kata, ya Utsman, ini uhibul lahma. Aku suka daging. Kenapa kamu tak mau makan daging? Aku pun suka daging. Jika ada lah. Walau sa'at Rabbi la yutmini fi kulli yawmin lahmani. Kalaulah aku mau, aku boleh minta pada Tuhanku, untuk Tuhanku aku bagi daging setiap hari dan aku akan memakannya. Kalau begitu ya Rasul, saya tak sukalah itulah. Penampilan apa adanya lah. Tak perlulah mengambil kira pakaian, badan dan seterusnya. La amasutib. Aku tidak akan menyentuh bau-bauan ya Rasul. Boleh tak? So apa adanya lah. Nabi bersabda, ya Utsman, inna Jibril amayurani bitib riban wa yawmal jumu'ah jama'ah wa yawmal jumu'ah. Jibril pun suruh aku untuk sentiasa pakai wangi-wangian. Sekarang gini aja lah Utsman, ini sunahku. Siapa yang tak suka sunahku bukan umatku. Ya sudah. Tengok, pada zaman Nabi pun sudah ada orang sahabat yang merasa ibadahnya belum cukup dan ingin menambah, meningkatkan, tapi dengan cara yang hulu. Bila dah tak mau makan, nak duduk seorang diri, duduk atas bukit, tidak mau ngurus keluarganya, tak mau makan, itu kan itu namanya hulu fiddin. Dan tadi di dalam ayat yang saya bacakan surah Nisa 171 tadi, walaupun ayat itu ditujukan kepada orang ahlul kitab, tapi maknanya juga berlaku bagi orang mukmin. La taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas, atau jangan bersikap melampau dalam beragama. Itu hulu, yakni tajawuz anil had. Tajawuzil haddi syar'i biziyadah, itu gulu. Melampaui batas syariat dalam beribadah, melampaui batas syariat dengan penambahan, sama ada penambahan dalam i'tiqad maupun penambahan dalam amal. Sebab itu hulu fiddin terbaik ada dua jenis. Satu hulu al-i'tiqadi, yakni bersikap melampau dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dalam akidah, sehingga ada tokoh tambah yang diberikan dalam berakidah yang tidak datang daripada Rasul. Yang keduanya yakni al-ghulu al-amali, sikap melampau dalam beragama berkaitan dengan amal ibadah perbuatan. Baik, hadis Utsman bin Mat'un itu agak-agak gulu dari aspek mana agaknya? Dari dua ini. Dari aspek mana gula dulu? Nama gulul amali. Tengok, niat semata-mata, niat baik semata-mata, tidak cukup. Niat baik semata-mata dalam menjalankan ibadah tidak cukup. Tetapi mesti amal itu direstui, perbuatan itu direstui oleh agama. Utsman bin Mat'un niatnya baik, ingin takarrub kepada Allah, tak ada kepentingan duniawi apa-apa, minta pada Nabi nak itu nak ini ni. Utsman bin Mat'un tak melakukan lillah lillah lillah.
kerana Allah, kerana Allah. Tetapi niat baik semata tidak memadai. Bahkan Nabi larang jika amalan yang dilakukan itu sudah cenderung hulu, yakni ada tokok tambah, penambahan yang tidak dibenarkan oleh syarak, apapun alasannya. Sehingga contoh tadi, ingin mengharamkan apa yang Allah halalkan, kan tidak boleh. Apalagi ini terang-terang berlawanan, bercanggah dengan surah Al-Maidah ayat 87. Nah, ini bercanggah dengan surah Al-Maidah ayat 87. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum. Tegak saya ini tersumbat biji dondong, jadi susah. Masuk tidak, keluar tidak, jadi susah. Tertelan biji dondong, jadi kan susah kan. Wahai orang beriman, ayat 87 Al-Maidah, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik, apa yang Allah halalkan bagi kamu. Benda yang halal diharamkan, macam mana? Utsman bin Affan tadi, masya Allah, walaupun dia tidaklah kata nak mengharamkan, tapi kita tengok Nabi yang menyuruh kepada yang belum kahwin disuruh kahwin, dia yang kahwin malah nak diceraikan. Kan itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, hukumnya berdosa apapun alasannya. Apapun alasannya. Bahkan ya mas kalian, Abdullah bin Amr bin Ash, selalu kita dengar ada empat Abdullah pada zaman Nabi yang terkenal sebagai perawi hadis. Yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr. Amr. Ini ada empat Abdullah yang terkenal di kalangan sahabat, yang biasanya hanya disebut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Ibnu Amr. Ini yang Abdullah bin Amr nih. Abdullah bin Amr, dia pernah berkata begini, menceritakan apa yang dialami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ringkasnya begini, kuntu rajulan mujtahidan, kata Ibnu Amr, aku ini adalah seorang lelaki yang sangat kuat. Mujtahid itu mana bersemangat, kuat, bersungguh-sungguh dalam semua hal, dalam semua perkara termasuk beribadah. Fazawwajani abbi, kemudian lepas aku tiba masa cukup dewasa, ayahku mengawinkan aku, menikahkan aku, carikan pasangan oleh bapanya. Bapanya namanya Amr bin al-Ash, yang terkenal itu ya, pernah menjadi gubernur di Mesir pada zaman Umar bin al-Ash, Pak Umar bin Khattab, dan kemudian menjadi pengikut setia, bahkan politician yang berpihak pada Muawiyah ketika Muawiyah berbeza pendapat dengan Ali. Itu bapaknya terkenal, Amr bin al-Ash. Orang hebat masa jahiliahnya dan juga orang hebat semasa muslimnya. Kata anaknya ni, Abdullah, ayahku jodohkan aku, kawinkan aku. Selepas aku berumah tangga, tak lama kemudian, beberapa masa kemudian, waktu kemudian, tumazaroni, ayahku Abdul As ini datang menziarahi aku
ke rumah aku. Faqala lil mar'ah, lalu ayahku jumpa istriku, yakni menantunya, dan bertanya, kaifa tajidina ba'lak, wahai anak menantuku, bagaimana engkau dapati suami kamu? Suami kamu ini jenis orang macam mana? Jadi Amr bin As tanya kepada anak menantu perempuannya tentang suaminya. Suaminya adalah anak sendiri lah. Anak sendiri. Ini hebat. Mertua tanya anak mantu, bukan bertanya anak sendiri. Bini kau macam mana nak? Ya, sebab dia bukan Amr bin As. Dan anaknya bukan Umar. Ceritanya itu anaknya cakap jujur lah. Qalat, anak menantunya kata, ni'mar rajulu, dia itu sebaik ni'mar rajulu min rajul. Wah, suamiku ayah adalah sebaik-baik lelaki, orang yang paling baik. Pengakuan istrinya. Lalu disebut, diceritakan sisi dan segi kebaikannya. La yanam, malam tak pernah tidur, solat aja. La yaftur, siang tak pernah, tak puasa, hari-hari puasa aja. Itulah. Jadi kata istrinya, tak tahu istrinya ini menjawabnya maknanya jujur, bangga punya suami yang tiap malam qiyamul lail dan tiap siang siam. Sama ada istrinya bangga karena suaminya malam qiyam, siang siam. Susahnya nak sebut. Suami yang malek ya, sia, sia. Nah, itu senang sebut. Malek ya, sia, sia. Malang kiang, siang, siang. Atau mungkin jawaban tu dengan sedikit bernada sinikal, wallahualam. Tapi bapanya Amr bin As teruslah apa namanya fawqa bi abi, terus pergi jumpa aku, kata Umar. Dengar jawaban istrinya, jaim menantu itu, terus ayahku jumpa aku. Lalu dia kata, zawajtuka imra'atan minal muslimin wa adhaltaha. Aku kawinkan engkau ya anakku dengan seorang perempuan muslimah yang sangat patuh. Sekarang kamu sia-siakan dia. Subhanallah. Macam mana ya? Suami tiap malam qiyamul lail, siangnya ini, kata bapaknya, kau sia-siakan dia. Ya, maknanya kerana si Abdullah bin Amr tadi telah berlebihan dalam kegiatan ibadah sehingga mengabaikan tanggungjawab atau apa jadi hak istrinya. Jadi kalau tiap malam qiyamul lail, istrinya kadangnya berkebil-kebil tengok. Siang pun puasa, ya berkebil-kebil je lah. Marah bapaknya, tak bangga rupa-rupanya. Tengok, Amr bin As rupanya tidak bangga punya anak yang seperti itu. Beliau melihat anaknya ini sudah ya cenderung hulu. Walau apa salahnya, kan bagus kan tiap malam begitu, tiap siang dia apa namanya puasa. Dia marah. Falam ubali ma qala li umma ajitu min quwam bisyar. Abdullah pun kata, dan aku pun tak kisah apa kata orang ayah kata. Sebab aku kuat, aku mampu tiap malam qiyamul lail, siang puasa. Aku tak kisah. Illa an balawa dalikan wisalam. Lalu berita ini, kisah ini rupa-rupanya disampaikan pada Rasulullah. Disampaikan pada Rasulullah. Ayahku rupanya beritahukan pada Nabi yang perbuatan aku seperti itu. Dia ingin penjelasan, pencerahan daripada Rasul. Dipanggil oleh Nabi. Abdullah bin Amr dipanggil oleh Nabi. Dan Nabi nasihati, illa an balau dari Rasulullah waqala kini ana muas wa usalli wa asumu wa aftur. Abdullah, aku adalah orang yang paling takwa daripada kamu.
aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kamu. Lakini tetapi aku anamu wa usalli. Ya, kadang-kadang aku tidur, kadang-kadang aku salat, wa asumu wa aftur. Kadang-kadang aku berpuasa, kadang-kadang aku berbuka. Kalau kamu ingin aku, kalau jika kamu ingin aku akui sebagai umatku, jika engkau mau aku akui engkau jadi umatku, ya, Nabi kata apa namanya, 6 tidur, fasalli, salatlah, sum, puasalah, waftur, dan berbukalah. Atau sum bikuli sari thalasa ayamin, puasa sajalah setiap bulan 3 hari cukup. Kultu ya Rasulullah ana aqwa, ku kuat ya Rasul, 3 hari tak cukup. Kata Abdullah bin Amr, 3 hari rasanya tak cukup. Lalu Nabi pun suruhlah menambah sum sama Daud. Tak apalah kalau itu, berpuasalah seperti mana puasa Nabi Daud. Sum yauman waftur yauman, puasa satu hari, buka satu hari, serang seli begitulah. Waqra'il Quran, dan tambahlah dengan baca Al-Quran. Fi kulli syahrin, ya Rasulullah ini aqwa, ya Rasul aku kuat. Kalau setakat sehari puasa sehari buka, kacang ya Rasul. Nabi beritahu tidak ada puasa sunat lebih baik daripada itu. Tengok, puasa sunat yang paling baik maksimum, yakni sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Sungguh pun orang itu mampu dan kuat tiap hari puasa tidak dibenarkan, karena ia sudah hulu fiddin. Hulu fiddin bagian yang mana ni? Hulul amali. Tengok, pada zaman Nabi sudah mulai ada itu. Tetapi karena mereka ini hidup pada zaman Rasul, ada yang menegurnya, ada yang memberitahu Nabi, dan Nabi memberi pencerahan dan mereka ikut. Pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in, pada zaman sekitar, susah. Karena sudah tidak lagi mempercayai apa yang laku pada zaman Nabi. Sehingga mereka melakukan pelbagai bentuk tokoh tambah dalam melakukan peribadatan. Dan ini adalah salah di sisi agama. Namanya hulu fiddin itu. Hulu fiddin. Rasulullah SAW mengingatkan kita yang mas kalian dalam hadis Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Katanya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wal ghulu fiddin, jauhi oleh kamu melampaui batas atau bersikap melampau dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin, karena sesungguhnya telah binasalah kaum atau umat sebelum kamu dengan sebab hulu fiddin. Hulu fiddin, ini hadis Nabi. Ayuhan nas, iyakum wal hulu fiddin. Tulis sajalah.
Nabi bersabda, hadis daripada Ibnu Abbas, dirawikan oleh Imam Ahmad dalam sunannya dan juga Imam An-Nasa'i. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Iyyakum wal ghuluw. Iyyakum wal ghuluw. Jauhi oleh kamu sikap melampau fiddin dalam agama. Dalam beragama. Fa innama ahlaka, hanya saja telah membinasakan. Man qablakum, orang yang sebelum kamu. Apa yang telah membinasakan umat sebelum kamu? Al-ghuluwu fiddin, sikap melampau dalam agama. Ya mas sekalian, tajuk kita ini yakni kaitan dengan talbis iblis terhadap ahlus sufiyah, terhadap sesetengah ahli sufi. Jadi kalau kita bicara melampau di sini, ini tak ada kena mengena lah. Tajuk kita ini tak ada kena dengan ISIS. Sebab biasanya bila sebut melampau hanya ISIS kan. ISIS memang melampau tapi dalam konteks lain. Ini melampau dalam berlakuan beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh setengah ahli sufiah yang sebetulnya dilarang oleh agama. Karena sikap ini salah satu bukti ya yang iblis telah berjaya menguasai anak Adam tersebut. Fenomena ini, gejala hulu ini sebenarnya sudah mulai ketara, sudah mulai wujud pada zaman ketika Nabi masih hidup lagi. Hanya saja kerana mereka boleh terus merujuk kepada Rasulullah, segera dapat pencerahan dan tak ada masalah. Ini dahulu, sekarang susah. Ya contohnya inilah Abdullah bin Amr, Osman bin Mat'un, dan bahkan nanti ada seorang daripada kaum Bahili. Masya Allah, mereka lagi pelik. Ini dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad pun demikian juga. Ini pernah berlaku, ini pernah berlaku. Jadi ceritanya begini, ada seorang daripada suku kaum Bahili, ini yang dimaksudkan hulu ini. Dia kata, ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Pernah aku jumpa Nabi karena ada satu keperluan. Ada keperluan aku jumpa Nabi. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Man anta?" Awak siapa ya? Nabi tanya aku, "Awak siapa ya?" Qala, lalu orang suku kaum Bahil ini menjawab, "Auma ta'rifuni?" Ya Rasul, bukankah engkau telah mengenali aku? Bukankah kita telah jumpa tahun lepas? Bukankah? Sebab Nabi tak kenal. Jadi sahabat ini agak kecewa lah. Cuma Nabi boleh tak kenal? Yalah, baru jumpa sekali. Nabi tak kenal, jadi sahabat ini rasa sedihnya. Jumpa kali kedua, Nabi dah tak kenal. Nabi masih tanya, "Man anta, siapa awak?" Lalu dia pun kata, "Ana al-Bahili." Ya Rasul, aku adalah suku Bahili yang jumpa engkau tahun lepas. Alladhi ataitaka amal awal. Tahun lepas yang jumpa tu,
Ya ialah memperkenalkan dirinya orang ini. Apa Nabi kata? Innaka ataitani wa jismuka wa launuka wa hayatuka hasanah. Tahun lepas tu kau jumpa aku, menemui aku, tubuh badan kamu, warna kulit kamu, penampilan kamu hasanah. Hasanah tu cantik, badan kamu masih berisi. Warna kulit kamu pun masih cerah. Hai'ah tu maknanya penilaian kamu pun baguslah, anggun ke apa nama dia? Penampilan anggun. Tahun lepas kamu hebat. Fizikal kamu, penampilan kamu, warna kulit kamu hasanah. Fama balagha bika ma ara, tapi kenapa sekarang aku lihat kamu seperti ini? Tahun lepas badan kamu berisi sihat, kenapa tahun ini melidi? Kenapa melidi? Tahun lepas tempoh hari kau jumpa aku, kulit kamu cerah, nampak fresh, segar. Kenapa sekarang? Awak buat plastik surgery ke? Kalau plastik surgery bukan balas macam tu ya. Jangan jawab, awak pakai botox dan sudah meleleh. Ya mana tu? Penampilan kamu tahun lepas, masya Allah, cukup sempurna, anggun, terpuji. Islam suka. Kenapa sekarang penampilan cukup seleke? Itu yang Nabi tak kenal tu. Kenapa baru satu tahun kamu berubah sama sekali? Orang ini jujur. Dia kata, ya Rasul, ini wallahi, ya Rasul, demi Allah, selepas aku jumpa engkau tahun lepas, ma aftartu ba'daka illa layla, aku tidak pernah makan, ya Rasul, melainkan pada malam hari. Maksudnya apa? Hari-hari puasa, ya Rasulullah. Sebab itu badan aku melidi. Aku pun dah tak semangat macam tahun lepas. Aku pun kurang minat menjaga penampilan diri. Mungkin kata Bahili itu, itulah cara beragama yang betul. Mungkin yang difikir begitu. Semakin seleke, semakin apa? Naik maqamnya. Semakin rajin berpuasa, hatta tiap hari puasa tak pernah berbuka kecuali pada hari-hari yang dilarang, wah, makin naik lagi. Mungkin dia fikir begitu. Tapi lagi nasib baik ya, ini hidup pada zaman Nabi. Apakah Nabi puji? Ui, baguslah hang. Begitu kan Nabi? Ketika orang tadi mengaku, hang baguslah, hang mesti kekasih Allah nomor 6 tu. Sebab yang 5 dah sebelumnya ada. Kalau hang mati sekarang, surga. Nabi tak kata begitu. Sikit pun yang keluar depan mulut Nabi bukan pujian, tapi teguran yang keras malah. Nabi malah tanya orang itu, si Bahili ini, man amaroka antu'adziba nafsaka, siapa yang suruh engkau menyiksa diri seperti itu, ha? Tengok, siapa yang suruh engkau, man amaroka, siapa yang suruh engkau antu'adziba nafsaka, menyiksa. Bagi Nabi, orang Bahili tadi itu menyiksa diri satu tahun. Nabi tak kata itu ibadah. Cuba, pelik tak pelik? Kalau kita untuk ukuran sekarang kan, biasanya dapat pujian kan, hebatlah jiran saya ini, hari-hari puasa. Saya nak puasa sebulan 3 hari pun tak larat. Kawan kita daripada Rajab hingga akhir Ramadan tak pernah miss. Kan begitu biasanya beredar dalam masyarakat pemahamannya. Ya, karena kurang mengerti hadis. Dia ingat kalau berpuasa 3 bulan berturut-turut,
Hebat. Break satu sawah saja. Terus. Wah, asal lagi. Wah, baru berhenti. Hari Tasyrik. Raya Haji campur tiga hari Tasyrik. Lepas empat hari. Apalah nanti. Apa namanya akhir ni? Mana ada? Itu bukan orang hebat kalau jumpa Nabi malah ditegur. Siapa yang suruh awak siksa diri macam tu? Dahulu badan kamu nampak sehat, cergas. Sekarang nampak tak bermaya. Badan kamu dahulu berisi. Sekarang nampak kurus kering, nakhif dalam yang ayat dalam hadmatan yang lain. Nakhif itu maknanya kering, apa namanya kurus. Nah, kurus. Dan dia mengaku, kami sekarang seperti ini ya Rasul, karena tiap semenjak jumpa engkau tahun lepas, aku ni hari-hari puasa. Sehingga tak sempat mengurus penampilan, tak urus ini dan. Masya Allah, bukan dapat pujian daripada Rasul, malah dapat teguran yang keras. Agak-agak ada yang berani daripada kita. Bila kawan banyak, kita tahu kawan kita puasa 3 bulan berturut-turut. Atau mungkin ada yang lebih hebat 4 bulan berturut daripada bulan Jumadil Akhirah. Kemudian Rajab, sambung Sa'ban, diteruskan dengan. Bila ada kawan itu, ada di antara kita yang berani kata, man amaroka antu adhiba nafsa. Siapa yang suruh awak menyiksa diri? Kalau kita beri tegur pun pasti dia akan marah. Kau ni tak reti agama. Uang puasa dilarang. Inilah susahnya bila agama itu hanya difikirkan di sini. Agama bukan apa yang kita fikir. Tapi agama yakni apa yang Allah firman dan Nabi sabda. Niatnya memang baik orang Bahili ini. Niatnya memang baik Abdullah bin Amr. Niatnya memang betul Utsman bin Mat'un. Tetapi niat yang baik, yang betul semata-mata dalam beribadah belum cukup. Jika cara pelaksanaannya tidak sebagaimana yang dicontoh, yang diajar, yang ditunjuk oleh baginda Nabi. Ini contoh hulu, sudah terang-terangan. Jadi kita tinggal sajalah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Hulu makna dari segi bahasa itu ziyadah, kan? Melampaui, ada tambahan. Itu namanya hulu al-amali. Dan itu bahaya, dan itu ternyata ada di dalam amalan sesetengah ahli sufiah, khasnya pada zaman Imam Ibnu Jauzi mengarang kitab ini. Kitab ini berlebih-lebihan. Saya katakan tadi, kita tidak mempertanyakan niatnya. Niatnya mesti nak cari keridhaan Allah, kan? Niatnya nak cari keridhaan Allah, niatnya. Tapi caranya tidak betul. Dan bila dah seperti itu jemaah sekalian, nyatalah sudah bahwa pasti ada padanya talbis iblis. Alangkah malangnya, alangkah ruginya seseorang melakukan ibadah tapi ibadahnya pula ada talbis. Kalau orang katakanlah melakukan kesalahan, maksiat dalam masalah dunia kerana iblis talbis, insyaAllah cepat sedarlah. Cepat menyadari akan kesilapannya. Tapi jika seseorang itu melakukan terkena talbis iblis ketika ia melakukan perintah yang dia fikir perintah agama, ibadah, susah nak sedar, susah nak menyadari bahawa perbuatan itu tak betul. Ini bahayanya. Kecuali dia faham benar
tanda aras kayu pengukur. Apa lagi? Tanda aras kayu pengukur. Apa lagi? Ya, untuk mengukur, menilai benar atau tidaknya satu amalan adalah Rasul. Kalau dia kuasai depa itu, senang nak mengetahui mana salah, mana mana betul. Ni namanya hulu fiddin, hulul amali. Hulul amali. Tadi nyatakan bahawa hulu ni ada dua jenis, dua macam. Karena pembicaraan kita berjulu amali itu contoh-contoh al-hulu fiddin amali, al-hulul amali fiddin. Sekarang al-ghulul i'tiqadi, sikap melampau dalam i'tiqad. Ini lebih parah ini. Ini lebih parah, lebih teruk, karena kaitannya dengan akidah. Al-ghulul i'tiqadi wa min amthilatihi al-ghulu fil anbiya was-salihin kama yaghlu fi nabiyyin minal anbiya fa yastaghithu bi wa yas'aluna min dunillahi azza wa jalla aw yanfi annahu ya'lamul ghaib aw ghairu dhalik. Ghulul i'tiqadi yakni sikap melampau di dalam i'tiqad terhadap, contohnya terhadap para nabi dan orang soleh. Mereka minta pertolongan kepada para nabi dan orang soleh yang telah meninggal. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah sahaja berkuasa menunaikannya. Mereka mendakwa bahawa nabi ini mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya mas sekalian, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kitalah umat Nabi yang hidup akhir zaman, sikapnya kepada nabi ini terbagi terbagi menjadi dua. Umat Nabi Muhammad terbagi menjadi dua berdasarkan sikapnya kepada nabi. Kepada nabi, yang pertama enggan atau tidak mau, berat sekali mengakui nabi ini sebagai utusan Allah kerana nabi ini manusia biasa. Mereka tolak, dia sesat. Golongan pertama sesat kerana menolak nabi. Sesat kerana menolak nabi. Lepas itu, menolak nabi itu kerana, kenapa mereka menolak nabi? Mereka tak boleh menerima jika nabi ini dipilih oleh Allah daripada kalangan manusia seperti mereka. Ini kesesatan yang pertama. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat umpamanya di dalam Al-Quran. Lihat dalam surah Al-Furqan umpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Furqan, kenapa lari-lari ni? Ayat yang ke-30. Tiga puluh pula dah. Ayat yang ke-20. Ah,
atau mungkin sebelumnya sudah ada. Oh, sebelumnya sajalah. Ayat yang ke-7. Oh, sebelumnya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, waqalu, dan mereka berkata, mereka orang kafir, mali hadar rasul. Ada tak? Al-Furqan ayat yang ke-7. Mali hadar rasul, artinya kenapalah rasul ini, mali hadar rasul, ya'kulu ta'am, makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar, maknanya berniaga. Laula unzila ilaihi malak, kenapalah tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, fayakuna mahu nadhira, lalu malaikat itu menjadi pemberi peringatan bersamanya. Apa maksudnya agaknya ni? Apa maksudnya agaknya ni? Orang kafir tidak boleh menerima, tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi. Betul? Apa alasan mereka? Mana Nabi manusia makan kurma lah, berjalan-jalan di pasar, Nabi brand apa ini? Adakah Nabi tentu? Nabi masih lapar lah, masih haus lah, masih perlu cari rezeki lah. Sepatutnya kalau Nabi itu mestilah ada malaikat lah yang menemani ke mana-mana. Jika ia seorang Nabi, tentulah auyulqa ilaikan zun, atau diberilah simpanan harta yang banyak, jadi tak perlulah berniaga, tak perlu cari rezeki. Atakuna lahu jannah, atau dia punya kebun yang luas dengan kun fayakun, kurma melimpah apa banyak. Aw yaqulu minha aw dhalimunan. Ini. Jadi maksudnya mereka ini tolak kenabian Nabi, tidak mengakui kerasulan Nabi, kerana Nabi ini kata dalam pandangan mereka hanyalah manusia biasa. Tengok. Menganggap Nabi ini manusia biasa dan tidak lebih seperti mana mereka, ini menjadi punca orang jadi sesat. Kafir lebih tepatnya, kafir. Tapi ada jamaah sekalian, orang jadi sesat karena melihat Nabi, salah melihat Nabi. Yakni tidak melihat Nabi sebagai manusia biasa, pun jadi sesat. Yang tadi sesat kerana tidak boleh terima jika seorang rasul itu manusia biasa, jadi kufur. Ada orang lain pula ikut Nabi ini menjadi sesat kerana tidak melihat Nabi sebagai manusia biasa. Quran, Al-Quran berkali-kali memberitahu, oh Nabi ini bukan biasa, Nabi ini boleh tahu ini, boleh tahu ini, boleh tahu ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, pengakuan yang diucapkan oleh Nabi yang Allah suruh sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 188. Cuba perhatikan. Al-A'raf 188. Kul, katakan wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, la amliku nafsi naf'an wala dharran. Apa artinya? La amliku li nafsi naf'an wala dharran. Tidaklah aku memiliki kekuasaan, li nafsi bagi diriku, kekuasaan naf'an
memberikan manfaat wala dharar dan tidak punya kuasa untuk menolak mudharat. Aku tak punya semua itu. Kuasa memberi manfaat dan menghilangkan mudharat itu kuasa Allah. An-nafi ad-dharar, aku tidak mampu. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah. Jadi jika aku terelak daripada bencana, ya itu karena Allah yang menghendaki. Jika aku mendapatkan manfaat itu, manfaat itu, manfaat ini, aku tahu apa yang berlaku di belakang aku. Kan Nabi solat jadi imam, Nabi tahu apa yang berlaku di belakang. Kita tak tahu, kecuali kita tengoklah. And aku tahu itu kerana masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, tengok ini Al-Quran yang kata ini Nabi suruh beritahu pada kita. Walau kuntu a'lamul ghaib, apa artinya? Dan jikalau aku mengetahui al-ghaib, benda yang gaib. Kalaulah aku tahu benda yang gaib, tahu apa yang akan berlaku esok ini, tahulah kalau meniaga hari ini rugi, kalaulah meniaga esok untung, tahulah kalau keluar nanti berlaku accident, tahulah macam-macam lah. Kalaulah tak aku tahu benda yang gaib, las takthartu minal khair, apa dia? Niscaya aku akan mendapatkan banyak daripada kebaikan. Jika meniaga pasti sentiasa untung. Kalaulah aku tahu benda yang gaib, perang sentiasa menang. Eh, Nabi kalah, pernah kalah apa? Kalaulah aku tahu benda yang gaib, semasa jiran aku jemput aku makan daging, aku tak pergi. Kan dagingnya kena bubuk racun. Kalaulah aku tahu yang gaib, tapi kan aku tak tahu kecuali orang beritahu, ya aku pergi, aku makan, dan racun itu masuk perut aku. Jika Nabi tahu agar dijemput untuk makan daging yang beracun, pergi atau tidak? Atau pergi, tapi apa katakan Nabi kalau dipersilakan untuk makan? Kau racun kan? Kan? Itu je lah. Betul? Muhammad, makanlah ini. Racun kan? Kan? Jika aku mengetahui yang gaib, mana mungkin aku boleh diperdayakan oleh sebagian istriku? Si aku sempat bersumpah karena Allah mengharamkan apa yang Allah halal. Tapi aku tak tahu lah, rupanya istri aku pakat. Kalaulah aku tahu, tengok. Ya, Nabi memang tidak tahu benda yang gaib. Yang tahu gaib itu Allah. Yang boleh bagi manfaat, mengelakkan madarat itu Allah. Jika Nabi nampaklah, katakanlah, boleh memberi manfaat, boleh tolak balak, ya masya Allah. Karena itu berlaku. Tengok. Kalau aku tahu benda yang gaib, niscaya aku akan dapat kebaikan yang banyak. Wa ma massaniyasu, apa dia? Dan tidak menimpa aku keburukan walaupun sikit. Itu saya kata tadi. Nabi pernah dipanggil oleh orang Yahudi, konon nak bayar jizyahnya. Nabi pergi kampung Yahudi. Umat Yahudi tadi punya siasat sendiri. Ketika Nabi menunggu Yahudi, karena dia nak bayar jizyahnya, duduk di bawah itu, ada seorang Yahudi naik ke atas nak gulikkan batu. Dan bila batu itu sempat digulikkan, akan jatuh tertimpa Nabi. Dan Nabi mungkin terjerah atau bahkan mati. Tapi sebelum batu itu dijatuhkan, Nabi sudah bergerak, berpindah di tempat itu. Jadi tak kita kenal. Adakah Nabi tahu yang dari atas itu akan batu? Tak, aku tak tahu. Tapi macam mana engkau ya Rasul boleh mengelak daripada bencana yang nak menimpa? Masya Allah. Gitulah. Bahkan kalau Nabi tahulah pergi itu nak dibunuh oleh Yahudi, manalah pergi. Lepas perang Khandaq atau perang Ahzab, peperangan yang Nabi mengambil, apa ya, istilahnya, tentara Islam mengambil sikap
bertahan ya, dalam bandar gali parit. Usai perang, karena orang kafir yang dah datang jauh-jauh tak mampu menyerang Madinah, kudanya tak mampu melompat melepasi apa parit yang luas, akhirnya mereka balik. Setelah sekian hari balik, tak dapat apa-apa, harta dirampas, umat Islam menang tanpa oleh peperangan. Habis perang, Nabi pun akan biasalah mandi, pakai baju baru yang bersih. Kalau bahasa kita sekarang, Nabi taklimat kepada sahabat-sahabat di masjid. Ketika Nabi dah fikir peperangan itu dah apa, dah habis, dah selesai, tiba-tiba Jibril beritahu pada Nabi, "Ya Muhammad, adakah engkau hendak berhenti, hendak rehat? Sedang kami malaikat belum menggantung senjatanya. Musuh kamu yang sebenarnya yang menjadi penyebab peperangan ini belum kamu kalahkan." Nabi terkejut, siapa orangnya? Siapa dalang di sebaliknya? Kalau bahasa sekarang, siapa dalang di sebelah yang menjadi batu? Batu apa namanya? Ya, kalau saya, bagi saya ada bahasa saja, yang menjadi biang keladinya, dalangnya. Nabi tak tahu, perangi dia. Lalu Nabi, siapa Muhammad? Ya, itu Bani Quraizah, Yahudi itulah yang menjemput orang-orang kafir supaya mereka bergabung bersatu tenaga serang Madinah. Mereka dah berpakat, jika si kafir berjaya menyerang dari luar dan masuk ke Madinah, nanti si Yahudi ini akan serang kamu dari dalam. Wah, mereka ini warga negara yang sah di Madinah, dilindungi oleh undang-undang tubuh negara Madinah, namanya Dustur Madani, Piagam Madinah. Kan Nabi pun mengasaskan negara ada, dipanggil apa ya, undang-undang tubuh ya, undang-undang tubuh negara ada. Dan itu dinyatakan siapa yang tinggal di Madinah, mana warga Madinah, berkewajiban mempertahankan Madinah bila diserang. Mereka dapat perlindungan daripada Nabi. Rupanya mengkhianati negaranya, menjemput orang luar, menyerangnya. Ini pengkhianat. Nabi tak tahu, baru tahu selepas perang Khandaq itu selesai. Dan Jibril beritahu, tengok, Allah perintahkan pada Nabi, kalaulah aku tahu benda yang gaib, pasti aku dapat kebaikan yang banyak dan tak pernah mendapatkan kesusahan. Dan ini mesti kita akui, sebab Nabi bagi tahu begitu, Allah bagi tahu begitu. Tapi kalau kita tidak mengakui menerima Nabi seperti itu, akhirnya tengok yang berlaku. Minta sesuatu kepada Nabi, wahai Nabi sudah meninggal. Kan? Minta sesuatu kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, benda-benda yang hanya Allah saja boleh bagi, itu pun Nabi tidak benarkan. Apatah lagi minta sesuatu kepada Nabi. "Ya Rasul, aku datang jauh-jauh, beribu batu telah aku tempuh, beribu ringgit telah aku belanjakan, datang menziarahi kuburmu. Aku tahu ya Rasul, engkau tahu. Apalah sudi kiranya, apa punya cerita. Mengadunya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Ziarah Rasul, Nabi kata, ya kamu hanya perlu bagi salam dan salat sudah. Berdoanya belakangilah apa namanya kubur Nabi hadap kiblat. Mintanya pada Allah, minta apa? Minta sehat, minta apa? Apa minta kepada Allah, bukan kepada Rasul. Bahkan doa minta pada Allah pun tidak boleh menghadap kubur. Sebab tempoh hari saya katakan kan, katalah ini tanah perkuburan jamaah sekalian, katalah kubur ini kepala orang mati kan, ini kepala sini, kaki sini, mana sana kiblat kan, sana kiblat, kalau sana kiblat, mana kepala di sini, kaki di sini, dan orang mati dalam liang lahat kan, di apa ya, dalam posisi mengiring ya, mengiring menghadap kiblat, itu bukan menelentang.
bukan meniarap. Sebab itu kita suruh berlatih tiap malam bila nak tidur, mengiring sebelah kanan, menghadap kiblat. Jadi katil itu tolong dialihkan. Pastikan katilnya macam di sini, sini kepala, sini kaki, jadi ke arah sana kiblat. Tapi masalahnya aku nak tukar itu, depan itu bukan kiblat Kaabah, tandas. Ya saya tak tahu, ya ubahlah. Ha, ini pun semua kerja-kerja apa ya? Arkitek ya. Ha, apa ni? Baisana. Arkitek pun boleh menyumbang dalam pengembangan Islam. Pastikan bila merancang rumah, rumah Muslim, ya kena menepati syarak imah hukum hakamnya, ini segi kesihatannya, jangan hanya cantiknya. Janji cantik, tapi setelah masuk, serba salah juga lah. Mana tempat sembahyang? Sembahyang sini, ini aja yang ada. Kalau air sembahyang sini, depan tu budak main-main macam mana? Ya ini aja yang ada. Rancang tu biar betul lah. Kan jadi macam ni. Kan tiap malam kita disuruh latih mati. Kepala sini, kaki sini, bukan? Hadap ke kiblat sana. Berbantalkan tangan kanan, mengiringlah maksudnya. Doa sebelum tidur pun kan macam doa orang nak mati. Tengok baca doa yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur. Nabi bersedia untuk tidak jaga besok hari, lebih bersedia tidak berjaga esok hari. Maknanya lebih bersedia mati. Jika Allah belum takdirkan mati, masih dijagakan pagi harinya, ya tak ada ucapan yang sesuai untuk mula-mula diucap melainkan alhamdulillah, kan begitu ya. Dan tiap malam tu kita berlatih mati supaya nanti bila tiba masanya tak terkejut. Anggaplah mati itu saudara kembar, tidur itu saudara kembar mati. Jadi ini kubur, ini kepala, ini kaki. Karena kalau ikut sunnah Nabi kan orang masukkan jenazah dalam kubur lubang tu kan kepala dulu. Jadi kalau sini saya kan jadi dari sini, dari arah kaki masuknya mayit itu dimasukkan ni. Ayo ini. Kita kan tidak biasanya dari arah sini. Nah. Sekali arung kan. Nah. Wah, maksudnya begini. Jadi yang mula-mula masuk itu kepala. Bismillahi wa ala milati Muhammad, itu ucapannya. Dengan nama Allah, aku tanam hamba muni ya Allah dengan atas agama Muhammad. Kita tidak dari sini ke sini. Sekali harung, tarik dengan tali. Bisinya luar biasa. Ziarah kan, ziarahnya dari sini. Kan Nabi pun macam tu, ziarah dari sini, menghadap sini. Kan tadi orangnya menghadap sana dalam kubur. Jadi dari depanlah assalamualaikum. Kan ziarah tu menghadap kubur kan, bagi salam. Assalamualaikum ke sini. Nanti bila nak berdoa, pusing, menghadap ke kiblat. Kubur yang diziarahi berada di belakangnya. Tapi biasanya berlaku ziarahnya dari sini, salamnya dari sini, jadi salamnya dari belakang. Terkejut orang itu. Assalamualaikum. Siapa ya? Coba kan bingung. Ya kalau orang itu dulu tak sakit tengkuk. Itu sudah salah, dari segitu pun sudah salah. Dari sini salamnya, sebenarnya salamnya dari sini. Kemudian berdoa pula, tengok kan menghadap ke kiblat, tapi ini di hadapannya. Kenapa begitu? Ya karena kita ziarah Nabi pun hanya untuk bagi salam, bukan untuk mohon ke minta sesuatu kepadanya. Karena Nabi tidak tahu benda yang gaib, tidak mampu memberikan, menunaikan hajat umatnya. Yang mampu memberikan hajat umatnya, yakni Allah penciptanya.
Nabi sendiri pun semasa hayatnya Allah perintahkan baginda untuk beritahu kepada kita dalam ayat tadi. Jikalau aku tahu benda yang gaib, macam-macam kebaikan aku dapat, semua baik belaka, dan tidak ada keburukan menyentuh aku. Tapi lihat sajalah, aku pernah tercedera. Kalau aku tahulah orang Taif nanti bila aku pergi sana akan dihalau di baling batu, yang tidak pergi saat itulah. Buat apa pergi hanya untuk kena balun? Kan? Kalau aku tahulah nanti perang, apa namanya, Uhud itu akan kalah kerana kesilapan sebagian tentera, ya yang akan silap itu aku tegur dahululah. Tidak, Nabi tidak tahu. Ini Allah yang disuruh bagi tahu kepada kita. Tiba-tiba sekarang dah wafat, orang datang minta itu, minta ini. Ini sudah hulu tikodi. Sekarang kalau Nabi pun tidak boleh, ini kadang bukan Nabi, orang soleh, atau dikata orang soleh, yang tak soleh entah tidak, kita pun tak tahu, dikeramatkan. Kan? Sudah dikeramatkan. Waham masa hidup tidak karomah. Masa mula meninggal sehari dua pun belum karomah. Dah 10-20 tahun mulai ada tanda-tanda karomah. Karena sudah 200 tahun jadi karomah menjadi keramat. Keramat, macam mana boleh jadi keramat? Kubur itu keramat. Keramat itu bahasanya karomah. Sehingga orang pun berduyun-duyun, berbondong-bondong. Hanya akan dengan niat untuk, bukan ziarah kubur itu kan lebih banyak meminta biasanya. Kalau dia ziarah, dia tidak dikenalinya, kenapa mesti ke Pulau Besar? Tidak boleh, Pulau Besar. Tak kubur apa, bukan main panjang. Berapa meter dia punya panjang. Dah ramai yang biasa nak minta itu, minta ini, minta itu. Dikeramatkan begitulah. Jadi dia bukan karomah, tapi dikaromahkan. Peliknya makin lama usia kubur itu makin, wah, punya keramat tu makin, mulai daripada kecil lagi sampai makin besar, makin akhirnya menjadi datuk keramat. Tuh, itulah. Ya, tak apa-apa, pergilah yang masih banyaknya itu. Di sini pun insyaAllah ada, di Indonesia lagi banyak seperti itu. Minta. Yang kadang-kadang orang beribadah di atas kubur, baca Quran, baca virus, lebih ramai daripada yang sembahyang masjid di sebelahnya. Bahkan masjid itu rumah Allah. Itu sudah hulul i'tikadi. Ini yang dikritik habis oleh Ibnu Jauzi. Ini contoh talbis iblis yang betul-betul depan mata, yang dia fikir betul. Walhasalah. Wa iyadzubillah thumadzubillah. Jadi sangat bahaya ya. Tu, jadi Nabi Muhammad sendiri pun disuruh oleh Allah memberitahu begitu. Ini lebih bahaya daripada yang pertama itu. Nabi yang pertama. Yang pertama kaitannya dengan ibadah. Yang kedua kaitannya dengan i'tikad. Daripada keyakinan. Sehingga minta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya syirik. Kuburi solihin su'aluhum tafrijal kurubat. Minta pada mereka yang dalam kubur supaya dapat menghilangkanlah kesusahan, musibah yang menimpanya. Ijabatu da'wat. Ingin mendapatkan kemakbulan doanya. Fahadha aidan min hulu itikadi. Ini adalah hulu itikadi. Wa min dhalika aidan alu fi takfir bi ghairi burhan. Termasuk hulu itikadi, yakni orang yang suka menafikan keimanan orang. Itu termasuk hulu itikadi. Hulu itikadi yakni orang yang suka menidakkan, menafikan keimanan orang lain. Dalam bahasa agama dipanggil takfir. Takfir itu maknanya menganggap orang lain kafir, mengkafirkan orang lah. Siapa yang Islamnya tak sama dengan Islam saya, kafir. Halal darahnya. Itu sudah masuk ISIS tadi lah.
Itu memang hulu. Walhal orang yang dikafirkan itu, atau yang dianggap kafir itu, atau yang dinafikan imannya itu, masih baca sahadah, masih soleh waktu. Sama dengan mereka. Hanya mereka pandangan Islamnya dalam perkataan itu tak sama dengan dia orang. Maka bila tak sama, halal darahnya. Sehingga seolah-olah mereka ini punya, diberi hak oleh Allah untuk menentukan siapa yang yang Islamnya Allah terima, mana yang tidak. Wah, jadi mereka macam hakim yang kemana-mana pegang apa tu, pengetua tu. Kamu kafir, kamu kafir. Macam mana tiba-tiba siapa yang melantik itu? Nabi pun semasa berdakwah 23 tahun bukan begitu caranya kan? Ini jelas gulu fil iktikad. Talbisnya mengketara lah. Tapi karena tajuk kita ni lebih kepada ahlu sufiah, ya seperti mana yang apa namanya hulu itikodi, seperti tadi lah, percaya pada itu, percaya kepada yang tidak ada penjelasan daripada agama. Ya mas sekalian, benar jasad Nabi ini berbarokah dan dalilnya ada. Orang menyimpan, menganada peluh Nabi dan Nabi tidak marah. Contohnya ibu Anas bin Malik. Orang menadah ludah Nabi dan Nabi tidak larang. Itu maknanya tubuh Nabi, ludah Nabi, peluh Nabi itu ada nilai barokah. Barokah itu mana kebaikan. Pertama kebaikan. Dan ini khas untuk Nabi. Itu betul. Selain Nabi tidak ada. Lepas baginda wafat, tak ada orang berebut peluh Abu Bakar. Ada. Ada. Selepas baginda wafat, tak ada orang berebut ludah Abu Bakar. Tak ada kan? Atau berebut mungkin air basuhan tangan Umar bin Khattab. Ada. Wala Abu Bakar, Umar ini jamaah termasuk ahli surga. Dapat jaminan. Itu pun tidak ada orang yang berebut bekas airnya. Ini sekarang Abu Bakar pun bukan. Umar pun bukan. Ada penjelasan dari hadis termasuk ahli surga pun tah ya tah tidak. Diperebutkan dia punya. Rasanya kalau boleh dapatlah. Tidak boleh. Nanti dalam ini sebenarnya ada ya mas kiran dalam bahasanya ini. Ini itu saya sampaikan penjelasan ringkas yang mudah ya. Termasuk talbis iblis. Jika ada orang datang cium tangan karena ingin menghormatinya, tidak salah. Tidak salah. Tapi jika orang itu minta dicium tangannya, itu yang salah. Karena merasa sudah ni kan, jadi semua pun kawan tu hanya nak jabat tangan itu aja. Malah naik-naikkan supaya nak cium. Berpuluh-puluh orang dah cium. Tak tahu kalau diteropong mungkin macam-macam kuman kalau diteropong. Minta dihormati itu tidak boleh. Berusaha untuk jadi orang yang dihormati itu disuruh. Menjadi orang yang terhormat atau dihormati dalam masyarakat itu diperintah. Berusaha untuk dihormati orang, kita buat baik supaya menjadi apa? Orang yang dihormati, itu boleh. Tapi minta dihormati tidak boleh. Gila hormat lagi tak boleh. Sebab itu saya tanya, kalau ada orang karena ingin kuat dalam macam-macam, kita perasa respect sama orang itu, tak salah. Yang salah tu jika kita yang nak orang tu. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Hajar Aswad apa dia ingin? Hajar Aswad pun kalau Umar yang nak cium Umar, apa? Beritahu dulu kan.
Ini ra'aitu annaka hajarun aswad la yadruni wa la yanfa'uni. Aku tahu engkau adalah batu hitam, tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh bagi mudarat. Laula anni ra'aitu nabiyya sumuka ma sumuka bada. Kalaulah tidak kerana aku pernah melihat nabiku cium engkau, aku pun tak ingin cium engkau. Lalu Umar pun cium. Sekarang pertanyaannya, apa sebab Umar cium Hajar Aswad? Kerana tengok, pernah tengok Nabi cium. Kalau Umar ditanya, kenapa Umar cium? Aku tengok Nabi ku cium. Ya kenapa? Ya pasal Nabi ku cium. Kenapa Nabi cium? Aku tak tahu. Aku sebagai umatnya hanya ikut Nabi aja. Tengok, tak ada niat lain kecuali ittiba'ur rasul. Sebab itu jangan ada niat macam-macam biar cium Hajar Aswad, kecuali satu saja. Nabi cium, aku cium sudah. Bahkan Umar pernah tu cakap bagi tahu pada batu, hai batu, aku tahu kamu batu. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh libatkan mandarat. Kalau tidak kerana, kalau tidak kerana aku pernah melihat Nabi ku mencium kau, aku pun kirim salam. Mana tak nak cium jugalah. Ini sekarang berlomba-lomba nak cium, tah apa niatnya. Kena betul, niatnya mesti itbat Nabi. Jangan, oh kalau ni dia lah kata orang ni. Karena niatnya sudah melebihi ini, sudah gulul itikadi. Itu yang orang sanggup menyiku kanan, siku kiri, beralih batang hidung kawan tak kisah, janji dapat cium. Ini salah. Ini salah, tapi kena dah macam di apa ya? Saya tidak tahu. Biar saya pun tidak suudzon dah apa niat dia orang cium. Hanya secara umumnya mesti begitu niat dia. Saya tidak pasti jam sekalian. Ada setengah menyapu-nyapukan, menggosok-gosok dinding Ka'bah atau Kijir Ismail dengan tuala yang di bawah itu agak apa agak niatnya. Kalau saya khusnudon, ini saya berbaik sangka sajalah. Ya, saya berbaik sangka itu mungkin niatnya nak membantu meringankan kerja bangla yang jadi siak itu. Itu kalau khusnudon. Kan bangla apa? Banyak kan Bangladesh yang jadi siak tu kan, kerja dengan apa? Bin Laden punya ini kan. Kan jadi itu kan. Kan mesti membersihkan. Ya mungkin saya fikir Pak Haji-Pak Haji itu kasihan Bangladesh itu kan. Tak apalah, saya ikut bersihkan. Itu kalau saya khusnudon. Tapi tak betul tak tidak. Sebab jauh-jauh hari-hari gosok disimpan. Hijir Ismail itu sampai pejam-pejam. Dialah pada Ramadan kan, Lailatul Qadar. Tak dapat sentuh Kaabah, sentuh isi minyak. Wah, dah ingat Lailatul Qadar. Buka mata, rupanya kaki si banglah bergayur kat situ. Jika anda punya kepercayaan yang lebih daripada itu, bukan sekadar, sedangkan yang itu tidak berbarokah, tapi kita percaya nanti biar melekat kat tuala, balik jadi ini, sampai rumah nanti rendam. Bekas air, bekas perendamannya disimpan untuk apa namanya? Anda sudah gulul itikodi. Itu talbis. Sedangkan tujuan pergi haji ini untuk memurnikan akidah, bukan malah mencemar akidah. Tapi lagi sekali, tapi ini Ka'bah bukan senang nak jumpa Ka'bah. Siapa kata mudah? Kan kita perlu belanja. Takkan hanya karena susah payah pergi Makkah sampai sana kita malah salah gunakan. Rugi double. Karena kita susah payah, terpaksa menunggu. Ya manfaatkan sebaik-baiknya, jangan buat kesalahan. Bukan malah menokok tambah dosa. Tapi orang lain pun buat, ya orang lain buat biarlah, kalau perlu ditegur. Ya kalau orang lain buat salah, kenapa kita mesti ikut salah kan? Kalau kita hanya nak ikuti buat salah orang, ya sangat kita tak perlu belajar tinggi-tinggi lah. Kalau hanya nak ikut buat salah orang, tak perlu belajar tinggi-tinggi. Inilah, ini hulu itikodi. Berat. Dan itu banyak sekali, bukan di Makkah, di ini kumpulan, kadang Masya Allah satu kumpulan. Perbezaan antara guru dengan murid.
Mereka bukan guru dan bukan sahabat. Nabi dengan pengikutnya nama sahabat kan? Pengikut Nabi kan sahabat kan? Kenapa Nabi gunakan istilah sahabat? Istilah sahabat ini jamaah sekalian, yaitu hubungan perkawanan antara dua orang yang boleh dikatakan tidak ada jarak, tak ada gap, tak ada gap. Tapi tengok hubungan Nabi dengan sahabatnya, dengan hubungan sesetengah guru yang bertitle syekh ke apa dengan muridnya. Baina sama'i wal bi'ri, antara langit dan perigi. Tak, kalau bumi kan kurang dalam. Kena bawa. Sehingga situ jangan sampai menyangkal guru. Jangan sampai apa yang dikatakan 100% benar, mesti suruh duduk-duduk, suruh berdiri-berdiri. Jangan. Karena memang diciptakan suasana seperti itu, gapnya terlalu jauh. Sehingga kadang-kadang ikramnya, takzimnya dahulu. Tak hulu macam mana bila dah sampailah bekas minuman, bekas air basuh tangan pun jadi kebutuhan, itu kan hulu nama dia. Belum itu lagi, duduk depan kena pegang lutut tok guru. Yang depan. Yang belakang tangan tak cukup panjang, peganglah bau yang pegang belakang. Jadi nanti biar berkaren tuh masuk. Nabi yang berbarokah pun tak buat begitulah ini bersih. Sedih, sangat sedih. Akhirnya sampai belakang tu, belakang rumah. Janji pegang sebab nanti apa tu karen tu, masuk tu. Pernah Nabi buat begitu? Tidak ada yang sekalian. Wahai Nabi ini penghulu apa khatamul anbiya wal mursalin, sahibu safatil uzma. Sekarang sudah banyak ya seperti itu, sudah macam, dan perasaannya pengikutnya puas pula tu. Allahu akbar walillahil hamd. Macam mana ya? Tidak boleh kena pelajari talbis iblis juga rasanya ya. Talbis iblis, sebab iblis sangat pandailah. Ia menancapkan, menusukkan jarum idlalnya sangat halus. Jarum iblis ini sangat halus, halus sungguh sehingga tidak terasa. Kalau itu jarum untuk aku pencet itu masih besar. Ini lebih halus lagi. Talbis iblis. Tuh, jemaah sekalian, tambahan hari ini dari kecenderungan manusia untuk seberapa pantas yang boleh dekat dengan Allah ini sebenarnya sudah lama berlaku sejak zaman Nabi lagi. Tapi untungnya mereka dahulu apa namanya dapat bimbingan daripada Rasul, jadi tak ada masalah. Itu aja sebagai disampaikan, mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.